Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Di konten kali ini kita bakal ngebahas tentang barang baru, dan ini baru datang juga. Dan ini ada dari brand Nike. Untuk serinya adalah DLZ Creator. Kalau kita lihat secara sekilas, pertama kali kita bakal terlintas bahwa ini adalah mixer podcast ya. Dan betul sih sebenarnya ini adalah mixer podcast, tetapi tidak hanya untuk podcast saja. Jadi misalkan kalian punya instrumen, bisa langsung colok ke preamp yang ada di mixer ini. Nah, kalau kita lihat-lihat dari mungkin sejarahnya, sebelum-sebelumnya itu ada dua brand yang cukup besar di podcast ini. Ada Tascam Mixcase 4 dan juga Rodecaster Pro 2. Dan sekarang Mackie datang dan juga mereka ngeluarin mixer yang fungsinya kurang lebih sama. Nah, di sini kita bakal lihat apa aja sih fitur-fitur yang ada di Mackie DLZ Creator ini. Apakah preamp-nya bagus atau enggak, nanti kita juga bakal coba dan kita bakal kasih sampel buat kalian seperti apa sih suaranya ketika kita menggunakan mixer Mackie DLZ Creator ini. Harusnya dari beberapa pengalaman kita sudah memakai beberapa mixer yang fungsinya sama, harusnya dia punya improvement di sini. Nah, nanti kita lihat tuh seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke tesnya, kita bakal bahas dulu. Yang pertama dari segi fisiknya, kemudian dari input-outputnya, dan juga kita nanti bakalan ngulik juga fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam interface dari Mackie DLZ Creator ini. Dan baru kita tes tuh ya, untuk preamp-nya seperti apa. Oke, kita lihat dulu dari secara fisik yang ada di mixer Mackie DLZ Creator ini. Yang pertama dari feather-feathernya, di sini dia punya 4 feather microphone. Nah, 1, 2, 3, 4. Kemudian dia ada input stereo 56, ada 7, 8, 9, 10. Kemudian ini untuk touchpad-nya dan juga untuk feather master. Kalau dilihat ya hampir sama dengan Rodecaster Pro dan juga Mixcase 4. Nah, di sini untuk pads-nya di sini juga dia sudah memiliki pads. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Oh, dia cuma 6 ya pads-nya ya. Jadi dia memiliki pads banyak 6 tombol di sini. Dan di sini kita lihat yang membedakan sangat kontras banget dengan mixer-mixer podcast yang lain adalah dari segi layarnya itu. Ini gede banget, ini layar 10 inci ya, 10 inci dan full color touchscreen. Jadi harusnya kalian kalau pakai Mackie DLZ Creator ini bisa mendapatkan sensasi yang lebih lah ya dibandingin sama kompetitornya. Dan sini ada knob-knob yang bisa kalian atur ya untuk pengaturan yang ada di sini. Kemudian ada tombol home, ada tombol record dan juga ada auto mix. Nah, di sini ini untuk bagian depannya, untuk panel depannya. Dan di sini untuk bahan material yang dipakai untuk panel di sini, dia memakai bahan plastik ya. Dan juga ini kayaknya sama sih untuk finishingnya, hampir sama dengan Rodecaster Pro 2 dan juga Tascam Mixcase 4. Kemudian kita lihat dulu di bagian samping-sampingnya ada apa ya. Ternyata tidak ada apa-apa sih, hanya beberapa aksen dan juga logo Mackie di samping kiri dan kanannya. Dan kita lanjut aja ke bagian belakang di sini ya. Bagian belakang ini adalah untuk input dan outputnya. Kita lihat yang pertama, dia punya 4 microphone instrument input. Jadi di sini dia memakai combo jack XLR, di mana kalian bisa colok microphone dynamic, condenser, gitar dan juga bisa memakai TRS. Itu sebanyak 4. Dan untuk yang input yang ini, khusus 4 input yang ini, dia memakai preamp dari Onyx. Kemudian ada tambahan input lagi stereo 5, 6 ya, di sini menggunakan jack Akai atau jack 1/4 inch.
dan juga untuk outputnya di sebelahnya. Di sini output LR juga kalau kita mau keluarin di speaker monitor. Dan headphone outnya, di sini ada 4. Ya sama sih semuanya ya, untuk mixer podcast harusnya minimal ya ada 4 ya. Jadi satu-satu pembicara itu dapat channel headphone sendiri-sendiri. Nah, ini ada tambahan lagi nih, input 76 ya. Di sini ada input 76. Input 76 ini kita bisa memakai jack 3,5 mm. Biasanya kita colokin ke handphone. Kita mau ngambil data suara apa, bisa dari YouTube, Spotify ataupun ya player lainnya, itu bisa kalian masukin di sini. Dan di sini USB Type-C-nya kalian bisa koneksikan menggunakan kabel USB yang sudah disediakan. Dan di sini untuk kalian mau update firmware, tinggal colok aja di sini menggunakan RJ45, konekin ke internet, kalian bisa update firmware yang ada di Neki DLZ Creator ini. Kemudian di bagian sampingnya lagi kita dapat USB, di mana USB ini buat nge-record. Jadi nge-record itu nggak hanya pakai SD card, juga bisa pakai USB di sini. Jadi pilihannya ada 2 ya, dan juga steker power on off-nya. Nah, itu semua ya untuk dari segi input dan outputnya. Oh iya, kelupaan di sini karena nggak ada. Di sini juga sudah support dengan Bluetooth, jadi inputnya bisa dengan Bluetooth juga. Tadi 78 masuk ke bagian input yang 3,5 mm. Nah, 9-10 ini bisa kita pakai untuk input Bluetooth ataupun dengan input USB. Jadi bisa milih sih antara 96 ini bisa kita pakai untuk Bluetooth dan bisa juga kita pakai untuk input dari USB. Nah, itu dia pembahasan pertama tentang barang ini ya, dari segi fisik juga input outputnya apa aja. Sekarang kita bakal lihat dulu nih spesifikasi lengkapnya. Sebelum kita ngulik, lihat dulu spesifikasinya. Tapi gue bakalan tunjukin aja ke kalian ya, jadi kalian bisa pause dulu video ini. Nah, itu dia ya untuk spesifikasinya. Nah, sekarang kita bakal ngulik nih ya, ada fitur apa aja sih di Neki DLZ Creator ini. Apakah ada fitur-fitur baru yang tidak dimiliki kompetitornya, atau ya sama aja dengan yang lain? Langsung aja kita lihat nih, kita bahas, kita ngulik mixer podcast ini. Oke, jadi nah ini dia, kita fokus ke layarnya dulu di sini karena layarnya gede, jadi enak ya buat lihatnya. Nah, untuk Neki DLZ Creator ini modenya ada 3. Jadi si mixer ini bisa menyesuaikan dengan usernya. Mau yang isi, mau yang enhance, mau yang pro. Nah, untuk ketiga mode ini, dia punya pengaturan yang berbeda-beda. Contoh kalau yang isi, paling dia ya masukin preset-preset doang dan nggak ada pengaturan yang cukup kompleks untuk mengoperasikan mixer podcast ini. Nah, kalau kalian yang udah sedikit banyak ngerti tentang audio, mungkin yang pro lebih prefer buat kalian. Nah, sekarang kita lihat dulu yang bagian isi ya. Di isi ini, nah ini adalah mode isi. Ini adalah mode yang mudahnya. Dan ini adalah bagian tampilan home. Nah, bagian tampilan home di sini ini menunjukkan nah fader kita naik, di sini pun naik dia ya. Dan di sini ada mikrofon 1-4. Kemudian ada input 56, ada input 78, ada input 9-10, dan juga ini input sound pad-nya, dan juga ini master ya. Master kita nolin dulu. Ya, kita turunin semua. Dan di sini untuk bagian menu-menu atasnya dia ada overview, ada channel, ada media, kemudian ada snapshot, sample, pengaturan atau setting, dan juga di sini
channel output headphone yang ada di sini, kita bisa atur volumenya mau segimana besar. Kita lihat dulu untuk fitur yang ada di sini ya, di sini. Jadi nah ini kita bisa, biasanya kita naikkan semua. Misalkan kita main 4 mikrofon, berarti ya kita naikin semua. Kemudian kita bakal lihat salah satu-satu pengaturan dari tiap mikrofonnya. Jadi ini sama dengan mixer-mixer podcast yang lainnya. Kita bisa atur satu-satu per channel mikrofonnya, settingannya mau seperti apa. Masuknya di mana? Masuknya kita pencet aja di icon yang di sini. Nah, dia harus double tap. Nah, di sini pengaturannya baru kita bisa lihat. Di sini ada preset. Di mana channel satu ini mau kita kasih karakter atau preset yang seperti apa? Di sini ada beberapa ya, ada default, ada dynamic, ada condenser. Gampangnya adalah kalau kalian pakai mikrofon dynamic, pilih dynamic aja. Kalaupun kalian pakai mikrofon condenser, kalian pilih aja menu kondenser yang ada situ, ataupun mau default aja, flat aja, kalian bisa pilih yang default. Nah, sini ada banyak, kalian bisa milih, dan ada beberapa tipe dari mikrofon Mackie juga di sini. Kemudian ada, kalau misalkan kalian colokin gitar, bisa pilih instrumen. Di sini juga ada line, music, no process, ada SM7B nih, mikrofon legend ya, dan juga mikrofon sultan. Dan juga kita bisa masukin samples di channel satu ini. Oke, itu dia untuk presetnya. Dan kita bisa customize juga untuk ikonnya. Contoh ini cewek nih, ada cewek. Ya, dan cewek warna kuning. Oke. Kita bisa customize. Nah, dia berubah ya di sini ya. Jadi ikon cewek. Nah, channel name-nya pun kita bisa rubah. Ini keyboardnya cukup besar, jadi lebih gampang ya kita mengcustomnya. Ah, apa aja lah, bebas gitu kan ya. Kita cancel lah ya. Nah, ini bypass all processing. Jadi bypass itu jadi di bypass untuk processingnya. Microphone setup. Di sini kita bisa men-setup input microphone kita ya. Jadi channel 1 ada apa aja, channel 2 ada apa aja, channel 3 ada apa aja. Di bagian yang ini nih, ada microphone setup. Nah, ini untuk fitur yang ada di Mackie DLZ Creator ini, untuk fitur setup ini adalah namanya Mix Agent. Nah, Mix Agent ini membantu kita dalam men-setup microphone-microphone, input-input yang kita koneksikan ke mixer digital ini ya. Kita kasih case di sini, kita channel 1 kita pakai dynamic. Oke, next. Mau seberapa kita cek ya. Listen set for me to automatically detect the input level. Jadi ini kita koneksikan dengan microphone. Kita pencet ini. Nah, kita terus bicara di microphone-nya, dia bisa men-adjust seberapa besar sih gain yang ideal untuk kita. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi untuk men-setting gainnya. Oh, seberapa besar sih kalau si ini ngomong? Oh, dia orangnya teriak-teriak, mungkin gainnya agak dikecilin. Di sini kita bisa setting secara otomatis. Kalau sudah, nah kalau misalkan kondenser kita nyalain bottom powernya, kalau dynamic kan nggak usah. Ya, setelah kita listen and set for me itu, kalian bisa langsung next aja. Nah, sudah selesai. Pindah ke yang dua, ya kan? Microphone setup, input source 2. Pakai dynamic, pakai condenser. Oh, pakai condenser. Ya kan? Berarti phantom powernya nyala tuh. Gimana cara menentukan gainnya lagi? Mudah. Kalian koneksikan dengan microphone, terus kalian pencet ini, listen and set for me. Jadi di sini dia men-setting secara otomatis gainnya itu seberapa besar idealnya dengan si pembicara. Habis itu ya sudah, next saja. Ah, sudah, ini kalian ulangi aja untuk channel-channel berikutnya ya. Nah, ini udah mikrofon 4. Kita lihat di
channel 56. Nah, ini ada channel setup lagi. Nah, channel 56. Jadi di sini ada beberapa pilihan untuk mengkoneksikan dari channel 56, 78, 910. Kalian bisa milih di sini. Untuk channel 56 ini kalian bisa jadi untuk yang channel 56 ini kalian bisa pilih kalian mau input line atau input USB. Contoh, oh, pengen yang lain aja deh untuk yang channel 56. Ya. Nah, untuk channel 78 ada pilihan juga. Kalian pengen masuk input auxiliary atau input USB audio. Oh, USB audio aja. Kemudian channel 910. Channel 910 mau dikoneksikan untuk input yang mana? Mau Bluetooth atau USB atau SD? Oh, mau pilih yang Bluetooth. Ya kan? Habis itu kita next. Kemudian kita next lagi. Nah, ini ada keterangannya ya. Additional device, ya kalian bisa baca-baca sendiri. Make sure the of the connected device is turned up pas 80% ya untuk bagian yang jack 1/4 inci untuk yang channel 56. Nah, untuk send USB audio, connect the computer C port and select DLZ creator. Jadi kalau kalian koneksi sini, kalian select tuh ya DLZ creatornya untuk konekin input dan outputnya. Nah, untuk Bluetooth-nya harus di pairing dulu. Untuk pairingnya ya seperti device-device yang lainnya untuk pairingnya ya. Jadi kita pair later aja. Kita pair nanti gitu ya. Nah, yang kelewat apa tadi? Yang kelewat tadi itu adalah belum. Sebelum kita masuk ke pairingnya, ya, kita lihat dulu pengaturan untuk yang LR di sini. Jadi ini kita udah setting semua ya. Kita udah setting semua, presetnya sama aja semua ya. Di sini untuk bagian samples. Samples itu apa sih? Samples itu adalah touchpad yang ada di sini. Ya. Kalau di Rode atau Tascam itu ada 8, kalau di sini ada 6. Oke. Kita balik lagi ke layar. Untuk touchpad ini presetnya apa sih? Kita lihat. Presetnya ya sama aja sih semuanya ya. Yang membedakan apa sih ketika kita pilih beberapa preset, yaitu dari karakter suaranya itu sendiri gitu. Nah, change icon color ini juga bisa kita customize sama seperti yang lainnya. Dan udah sih kita ke output, ada presetnya juga, ini sama semua ya. Kok kesini ya, kita balik lagi. Nah, kesini icon sudah. Dan di sini ada bank ya, bank. Bank itu adalah ya bank storage ya. Jadi di sini ada 4 storage atau 4 grup untuk si touchpad-nya ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kita masuk ke bagian menu media. Di menu media di sini adalah tempat di mana kalau misalkan kita sudah record, di mana ini bisa kita lihat filenya. Jadi kalau file, sudah ada record, di sini ada playnya dan juga bisa kita playback, seperti itu ya. Untuk make sure aja sudah terrecord ya. Dan di sini juga kita bisa atur nih, bisa pengen di edit namanya, bisa diedit, atau pengen di delete juga bisa. Kemudian ke menu snapshot, bagian snapshot di sini bisa kalau misalkan kalian udah setting dan agak berantakan, di sini kalian bisa restore to default setting, ya kan? Bisa clear setting and restart. Dan di sini kalian bisa men-save settingan kalian. Contoh, pengen di-save nih ya, namanya ya. Si user 1 enter. Nah, jadi kalau kalian pengen nge-load, tinggal kalian ini aja continue, yes. Sudah, ini adalah settingan dari user 1. Itu dia snapshot ya. Kita bisa bikin beberapa snapshot. Jadi ketika beda acaranya,
beda cara settingnya itu bisa langsung kita recall atau kita load. Sample. Di sini sample adalah ya soundpad ya, sound effect ya. Dimana ini ada beberapa bank, ada bank A sampai bank D. Secara default dia yang sudah terisi adalah bank A. Jadi kita bisa isi untuk bank B, bank C dan juga bank D ya. Untuk ini nanti suaranya nanti pas kita tes aja kita bakal coba nyalain ya. Ke setting, setting. Nah, di setting ini sebenarnya nggak banyak untuk settingan yang ada di sini. Nah, ini ada mode. Tadi kita udah pilih ya mode isi ya. Ada factory reset, ada system lock. Untuk brightness, nah ini untuk pengaturan layar ya. Ini pun sama. Ini untuk bagian menu sistem. Kemudian kita ke menu yang lainnya ada Bluetooth dan disk. Bluetooth-nya, jadi secara kalau misalkan kalian baru nyalain, dia bakalan mati seperti ini. Kalau misalkan kalian pengen nyalain, tinggal nyalain aja. Unpaired, discoverable. Jadi sudah bisa dicari oleh Bluetooth kalian. SD card. Nah, karena belum dimasukin SD card, jadi belum muncul di sini. Dan juga USB. Nanti kalau misalkan udah dimasukin, dia bakal muncul di sini. Oke, recording. Recording, oke. Nah, di sini adalah settingan recordingnya. Jadi di sini untuk recording contoh, oh pengen record di DAW menggunakan USB. Keluarannya pengen apa sih? Pengen stereo LR atau multitrack? Contoh, oh pengen channelnya satu-satu dong, multitrack bisa kita pilih sini. Nah, begitupun yang lainnya, ada disk recording, ada disk destination. Nah, disk destination tadi yang kita tadi udah kita lihat di bagian belakang itu, di situ kan ada micro SD dan USB drive. Makanya yang tadi gua bilang kita bisa pilih salah satu, mau kita simpan recordingnya itu ada di SD card atau di USB atau flash disk. Contoh main di micro SD aja. Kemudian disk recordingnya mau apa? Mau langsung jadi secara stereo ya. Jadi langsung jadi, langsung di mix gitu ya. Atau multitrack plus stereo. Jadi kita bisa pilih. Jadi filenya nanti sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau mau sampel, mau simple stereo aja. Kalau misalkan pengen diedit-edit lagi, ya pakai multitrack plus stereo. Di sini pun ada beberapa menu yang bisa kita pilih juga. Mau bypass processing, mau dinyalain atau enggak. Ada post fader, auto ducking, dan juga one tap record. Ya, ini kita refresh, kita balikin lagi ke awal. Oke, dan ini untuk menu yang selanjutnya adalah about. Nah, about ini ya, about ini tuh alat apa? DLZ Creator dan oh, kita nyari informasinya di mana udah dikasih tahu di sini. Oke, kita balik ke bagian menu utama di sini. Nah, di sini untuk headphone monitoringnya itu kita atur di sini. Ya, mau seberapa besar, seberapa kecil. Nah, sekarang kita lihat tadi kita udah tour ya beberapa menu dan juga fitur yang ada di sini. Coba oh, untuk yang sistem ini yang isinya kita ganti jadi yang pro. Oh, kita lihat dulu ke home. Kita masuk ke microphone 1. Di sini itu lebih kompleks ya. Bukan lebih kompleks sih, fiturnya lebih banyak dan juga pengaturannya kita bisa lebih fleksibel lagi. Nah, di sini ada tambahan lagi, ada panning, ada reverb send, ada delay send. Itu nanti kita harus dicoba sih ya. Jadi di microphone 1 itu ada banyak ya fitur-fitur yang ada di sini. Dari mulai setup yang tampilannya seperti ini, preset tadi kita udah bahas. Ini juga gain juga sudah kita bahas. Kemudian ini ada panning, reverb dan delay send, itu nanti kita bakal coba pas kita nyalain. Ah, di sini ada EQ. EQ kalian bisa pilih-pilih lah ya. Di sini juga ada preset sih sebenarnya. Mau flat, music ataupun apa. Oh, nah tinggal kita load aja. Ini flat ya. High pass filter atau low cut. Ini juga kita bisa tambahin low cut-nya. Dan di sini
frekuensinya kita bisa pilih ada di bagian sini. Oh, kemudian nah, kita bisa atur sini, gini kan. Duh, band yang mana kita naik. Nah, ya seperti itu. Kemudian ada gate. Nah, kita juga kita bisa atur gate-nya. Presetnya pun sudah ada, jadi bisa ada default, ada pada flat, dan juga ada noise gate. Nah, biasanya sih senangnya pakai noise gate ya. Oh, udah presetnya seperti itu ya. Dan kita bisa atur-atur untuk threshold, range, attack, release, dan juga hold-nya. Di sini juga ada kompresor. Kompresor ada presetnya juga. Nah, untuk yang apa? Simpel-simpel aja, ada beberapa, ada flat, heavy, light, dan juga mid, tinggal kita load. Dan kita juga bisa atur juga dari threshold, ratio, gain, attack, dan release-nya. De-esser. De-esser, ini juga ada presetnya. Kalau kalian pengen yang simpel, pakai preset, dan tetapi kalian juga bisa atur dari frekuensi, threshold, range, dan width. Itu di channel 1, dan itu pun berlaku untuk settingan mikrofon berikutnya. Contoh kayak misalkan EQ, oh ini channel 1 kan, kita pengen ke channel 2 ya tinggal kita pencet aja sini, ini udah ganti ke pengaturan yang mikrofon 2. Pencet lagi, ini adalah pengaturan mikrofon yang ketiga ya. Oh, contoh kita load. Nah, ini pengaturan mikrofon 1, 2, 3. Untuk yang channel 56 nya juga sama, ada setup, ada EQ, ada gate, ada kompresor. Ini pun sama, kemudian sampel juga sama, output. Output pun mana nih? Sorry. Nah, output pun sama, di sini ada setup, ada EQ, ada kompresor. Oke, sekarang kita masuk ke adanya efeknya sini. Tadi kalau yang isi itu nggak ada efek, tapi sini untuk yang pro ya sini ada efek. Efeknya ada apa aja? Ada reverb, ada delay. Ini kita bisa atur atau kita bisa mainin preset aja. Di sini ada presetnya, ada cathedral, hall, medium room atau small room. Nah, contoh oh, small room ini udah small room ya. Small room efeknya on atau off. Kemudian delay. Delay di sini presetnya pun ada ya, kalian bisa mau seperti apa. Oh, ini aja warm, ini udah nyala kan. Nah, ini untuk delay ini untuk efek, sorry ya. Nah, di delay pun dia bisa diatur juga nih, mau reverb mau delay kita bisa atur. Kalau di delay ada time, feedback, low pass, dan juga levelnya. Itu dia efek. Masuk ke media, ini masih sama. Snapshot ini masih sama. Samples ini masih sama, pengaturannya sama. Jadi yang membedakan adalah untuk yang isi dan juga untuk yang pro adalah pengaturan dari tiap channelnya seperti itu, dan juga ada tambahan efek di sini. Ya seperti itu ya. Untuk fitur dan juga ada apa aja sih di Mackie DLZ Creator ini. Nah, habis ini kita bakal nyobain kualitas suaranya, dan kita bakal nyobain juga dari soundpadnya, juga dari efek-efeknya gimana sih cara nyalainnya ya. Jadi langsung aja kita bakal masuk ke sesi coba-coba sampel suaranya dari Mackie DLZ Creator ini ya. Oke, jadi ini gua sudah record ya. Jadi sini gua menggunakan mikrofon dari Rode, yaitu Rode PodMic, yang notabene ini adalah mikrofon dynamic yang cukup berat untuk di drive. Dan ini adalah kualitas suaranya. Nah, di sini yang pertama kita pengen nyobain efeknya ya, karena tadi kan belum sempat dicoba karena belum bisa ya. Jadi kita buka dulu. Ini ada reverb, ada send. Ya, reverbnya kita buka sedikit, kita masuk ke efek, dan di sini kita pilih aja presetnya, pakai yang small room aja. Check one two three. Ya,
Jadi ini dia untuk efeknya ya. Kemudian kita matikan lagi. Lalu yang tadi kita belum coba adalah ke Bluetooth ya. Nah, Bluetooth-nya itu dia ada di sini, ada di bagian setting. Kemudian ada di menu Bluetooth di sini ya. Bluetooth-nya itu harus dinyalain dulu, baru kita bisa cari. Nah, kita tunggu. Nah, connected. Nah, connected ya. Oke. Nah, sekarang kita coba putar yang YouTube-nya. Nah, ini kita buka YouTube. Kemudian di sini di bagian 9 ini kita buka settingannya. Ini ada dua pilihan ya, bisa mengambil dari SD atau USB, bisa juga melalui Bluetooth. Jadi kita pilih Bluetooth kalau mau pakai Bluetooth. Tinggal kita naikkan yang sini. Ini Bluetooth-nya udah nyala. Kemudian di sini yang efek-efeknya ya, efek-efeknya. Ini kayak settingan EQ, gate, kompresor, de-esser. Nah, ini kita coba nyalain EQ-nya. Kita pakai preset musik. Ya, cek 1 2 3, cek 1 2 3, gate-nya bisa kita nyalain. Ah, noise gate. Tapi kalau settingannya nggak betul dia ini ya, putus-putus ya. Nah. Terus juga kompresor. Kompresor juga bisa kita nyalain. Jadi semuanya ini bisa kita nyalain dari mikrofon 1, 2, 3, 4. Begitupun dengan channel berikutnya. Kayak gitu. Dan tadi banknya ya, tadi masalah bank ya, samples. Kita bakal cobain mungkin sebelah sini ya, agak supaya kelihatan ya. Di sini di bagian ini nih, channel ini ya, channel ini adalah fader samplesnya. Dan di sini kita bakal coba naikin, jangan banyak-banyak segini ya, dikit aja, dikit, terus kita pencet untuk gedein dah. Oke. Nah, jadi seperti itu. Dan ini adalah kualitas suara yang dihasilkan dari Mackie DLZ Creature ini. Jadi kenapa Creature? Karena memang mixer ini tidak hanya diperuntukkan untuk podcast, tapi secara base-nya, secara dasarnya, secara dilihat dari fitur-fitur yang dihadirkan di sini, memang awalnya itu base-nya itu untuk podcast. Kenapa? Karena ciri khasnya adalah dia memiliki input sebanyak 4 dan output headphone juga 4 juga. Ini sama kayak kompetitornya seperti itu. Hanya ditambahkan beberapa fitur-fitur yang bisa mendukung di luar podcast. Oh, contoh musician. Karena di sini sudah combo jack, kalian punya gitar atau instrumen lainnya, kalian bisa colok ke sini karena dia sudah ada preamp-nya, memakai Onyx preamp. Dan di sini pun sebetulnya sudah ada presetnya. Nah, kita lihat presetnya di sini ya. Nah, presetnya itu ada banyak tuh. Instrumen nih, ada instrumen. Nah, jadi kalian bisa langsung colokin nih, kalian punya gitar ya. Kemudian untuk streamer, streamer juga bisa. Di sini sudah ada USB-nya, kalian bisa langsung colokin USB ke PC, download drivernya di website-nya Mackie, di produk di LZ Creature, dan kalian tinggal panggil aja
DLZ si creature-nya gitu ya di OBS. Jadi bisa kalian langsung streaming menggunakan ini juga. Jadi banyak banget fungsinya, walaupun memang base-nya sebagai mixer podcast. Jadi gimana menurut kalian dari segi kualitas suaranya? Ini nggak gua apa-apain ya, semua mati ya. Ini settingan presetnya pun settingan preset dynamic, dan ini nggak ada yang nyala, jadi masih original. Ini adalah original suaranya ya. Jadi gimana menurut kalian dibandingin sama kompetitornya? Tadi mungkin yang agak kelewatan di sini, tadi ada bagaimana sih? Di sini kan ada sampel suara ya. Sampel suara ini bisa kita custom nggak sih? Gitu ya. Bisa, karena di sini ada banknya itu, bank penyimpanannya itu ada 4. Secara default dia sudah diisi di bank A, kita bisa isi di bank B. Caranya adalah tap to edit. Nah, di sini ada 2 pilihan tap to edit itu ya. Ada record sample atau load sample from this. Jadi kalian kalau punya sound effect atau apa, kalian bisa taruh filenya di micro SD, kemudian nanti bisa di load di sini ya, karena ini nggak ada jadi nggak gua load. Nah, bisa juga kita record sendiri. Nah, record sample ya, contoh ya, kita start recording ya. Halo, welcome to my podcast. Stop. Nah, kalian bisa atur warnanya apa dan konfigurasi suaranya mau looping atau enggak pun bisa diatur di sini ya. Nah, sekarang kita coba. Tadi yang B1 kita ke home. Ini ada banknya, kita bisa pilih A, B, C, D ya. Tadi kita B udah isi dengan recordan kita. Kita pencet. Halo, welcome to my podcast. Nah, kayak gitu. Stop. Ya. Oke, ya. Jadi ya kayak gitu aja ya, untuk kita cobain untuk DLZ Creator ini ya. Kalau kalian punya pertanyaan lebih ya, kalian bisa tulis di kolom komentar, ataupun ada yang kelewat ataupun gua salah-salah kata, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian yang kepo harganya berapa, kalian bisa langsung cek aja di Tokopedia kita, di Toko Sound Pro Audio. Selain itu, kalian juga kalaupun kalian pengen sistem podcast menggunakan Mackey DLZ Creator ini, kalian bisa juga, nanti kita akan buatkan. Ataupun nanti kalian tunggu, kita juga bakal buatin kok sistemnya menggunakan mixer DLZ Creator ini ya. Nanti mungkin kita bakal posting juga di Tokopedia kita. Ataupun kalau misalkan kalian pengen custom dan segala macem, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor sales yang ada di sini. Nah, jadi kayak gitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan, request ataupun segala macam, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan share-share ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian memiliki minat untuk memiliki mixer podcast terbaru ini ya. Dan jangan lupa untuk nantikan konten-konten Toko Sound selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.